3 tahun menanti kehadiran momongan di tengah-tengah rumah tangganya, akhirnya 2 Oktober 2018 lalu pasangan Reza Pahlevi dan Astrilly Kalintong atau Ika dikaruniai seorang anak perempuan. Ditemui kemarin di sebuah rumah sakit kawasan Tangerang, keduanya pun menceritakan proses persalinan yang harus dilakukan lebih awal dari waktu prediksi, lantaran masalah kesehatan yang dialami sang istri. Alhamdulillah telah lahir anak perempuan pertamaku. Ternyata pas tes lab, terus dokter bilang ini adalah preeklamsia gitu. Nah, preeklamsia itu adalah penyumbatan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kan segini. Karena preeklamsia itu jadi pembuluh darah jadi segini. Jadi gizi, makanan, protein semua tidak masuk ke bayinya. Pas dilahirin beratnya sekitar 1,3. 1,3 tapi alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Loving can hurt. Perjuangan Reza dan Ika memang tidak mudah demi bisa mendapatkan keturunan. Ika yang pernah mengalami keguguran serta harus melakukan serangkaian tes medis yang tidak sebentar, membuat keduanya sangat bersyukur atas kelahiran anak pertamanya yang diberi nama Hanania Sabrina Pahlevi tersebut. Terlebih saat keduanya menyadari jika mereka hampir saja kembali kehilangan buah hatinya akibat preeklamsia. Setelah dia umur 31 minggu, aku tuh curiga kok kakinya bengkak banget gitu loh. Perutnya juga kayaknya kayak ada air gitu ya. Terus coba yuk aku pulang syuting kemarin, kita cek yuk iseng-iseng. Aku whatsappin dokter Sugi, dok aku cek ya, coba ya udah cek protein urinnya. Pas cek lab positif 2, aku bohongin beliau. Aku bohongin, enggak apa-apa, tensi aja ke rumah sakit yuk, tensi. Padahal dokter tuh udah urgent, rawat sekarang ya, harus katanya. Takutnya ada apa-apa atau pecah kan. Kira dirawat, dia bingung dirawat. Jadi pas udah 2 hari dirawat, wah ini udah gak ada henti-hentinya nangis kan, takutnya kenapa-napa. Nah dokter kita angkat aja ya, mendingan dibesarin di luar daripada di dalam katanya. Jadi ibunya juga bisa sehat. Nah karena preeklamsia itu sembuh kalau bayinya dilahirkan gitu kan. Kenapa preeklamsia, dari mana preeklamsia itu, kenapa penyakit itu sampai sekarang profesor pun tidak dapat menemukannya. Makanya terima kasih banget sama Allah, aku sama anakku semua masih diselamatin lah gitu. So you can keep